Dengerin aku ya. Selama ini aku selalu lari, ngejar kemanapun kamu pergi. Aku berlari, ngejar cinta kamu. Satu hal yang kamu lupa, yang namanya pelari pasti tahu kapan dia harus berhenti di garis ini. Yang saya bingung ya. Kenapa? Iya, karena kalau kita nih perempuan kan suka datang bulan. Mm-hmm. Tapi kenapa kalau laki-laki suka datang dan pergi semaunya? Coba kamu ngomong bahasa Jepang. Takara. Urusinimo. Ubaeta. Sona toki. Kukira kura-kura. Ike, ike. Nani? Dokter ini terlahir dari keluarga tentara, betul? Betul. Kenapa jadi dokter? Maksudnya? Ya kenapa nggak jadi tentara? Sama-sama megang senjata, sama-sama ngurusin senjata. Yang tentara ngokang senjata, yang dokter di situ juga ngurusin senjata juga biar bisa dikokang. Bagus jawabannya, bagus. Tolong kokangin. Why are you running? Tapi Pak, ada makanan yang bikin kecewa. Apaan? Samyang. Kok samyang? Ditinggal pas lagi samyang. Oke. Okay. Halo Mas, gimana mau nambah anak lagi? Kamu panggil dia siapa? Mas. Mas. Oh. Menghormati. Dari dulu juga kan lebih tua. Jangan emosi Andika. Mas itu maksudnya apa tahu? Apa? Mas, masa lalu aku. Gua dari sono dengar ada yang nyanyi suaranya merdu. Kamu namanya siapa? Bulan. Bulan, kenalin Neil Armstrong. Aku yang pertama mendarat di hati kamu. Mau cari muka depan komandan malah mujinya dia. Ya kan saya pikir ini kamu Andika. Habis kamu Andika? Komandan. Iya Pak, salah saya di mana? Anda itu ibarat pohon pisang komandan. Apa itu? Memang Anda punya jantung tapi Anda enggak punya hati. Hei, Asu. Ini pertama kali ketemu Iting sih. Gimana pas ngelihat aslinya sama yang selama ini lihat di TV? Cukup ya. Cakep. Percuma cakep kalau sering dikecewain. Justru itu dia mau jemput saya ke sini. Saya juga udah terlanjur cinta, Pak. Ya udah, gua sebagai teman cuman pesen aja. Kalau ketemu sama cowok lu, jangan minta hatinya. Minta apanya? Minta tangannya aja. Buat biar apa? Cinta lu enggak berkepuk sebelah. Gue kasih tau lo ya. Lo dulu ninggalin gue. Sekarang lo ngejar-ngejar gue. Buat gue dulu lo cinta gue. Tapi sekarang lo nanti. Gue jancu. Jolen. Iya Pak. 2 + 5. 2 + 5 7 Pak. Bukan. 2 + 5 kita selalu bersama. Makanan apa yang bikin lesu? Toge. Toge. Salah. Sayur. Salah. Kangkung. Salah. Apa dong? Nyerah. Nyerah. Makanan yang bikin lesu. Kerang. Kok kerang? Kerang perhatian dari pacar. Bisa. Bisa nggak bisa di sini? Kenapa? Bisa. Karena ini adalah kantor untuk petugas-petugas. Oke. Okay. Deh, oke doang. Berarti aku salah. Kamu gak pernah salah. Yang kamu? Salah aku baru kenal udah sayang sama kamu. Yeah. Baca.
Ngabuburit itu sebenarnya artinya ngajak kamu buru-buru merit. Aduh, kamu bikin aku jadi lemes. Sekali lagi dulu, mandi guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.